Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Wonosari Village. Oke. Di bulan Ramadan ini kita mengadakan apa? TPA anak-anak di Masjid Al-Hikmah Wonosari. Oke. Seperti apa TPA-nya? Ikuti kami. Oke. Oke. Okay. Ya kita tanya kepada pendamping dulu ya. Ini yang kegiatan apa ini? Oke. Saya juga nggak tahu. Kita tanya ke Mbak Widya. Oke. Okay. Mbak Widya ini Mbak. Mbak ngasik-ngasik. Aku kayak gitu kan. Ini sekarang lagi pada ngapain Mbak? Fix banget. Ini sekarang udah ngapain gak? Ini kegiatan di hari pertama takjilan TPA anak-anak. Ini ada kegiatan membaca Al-Quran yang pertama untuk kalangan yang udah dewasa. Yang kedua itu ada yang membaca Iqra juga, didampingi oleh pengajarnya seperti Mas Anwar, Mbak Rina, seperti itu. Kalau untuk anak-anak yang masih kayak balita-balita ini ya baru cucuk-cucuk diajarin main-mainan sederhana gitu. Kegiatan TPA ini sampai jam berapa, Mbak? Untuk kegiatan TPA ini dimulai dari jam 4 sampai nanti setelah sholat maghrib. Jadi mereka berbuka puasa di sini, terus nanti dijemput orang tuanya setelah sholat maghrib. Jadi kita di sini juga mengajarkan bagi anak-anak itu untuk sholat berjamaah di sini juga, gitu. Ada kegiatan lain nggak selain kegiatan ini, Mbak? Ya, selain kegiatan TPA ini, besok mungkin kita rollingan jadwal mulai dari latihan hadroh seperti biasanya. Yang biasanya latihan hadroh dilaksanakan malam Rabu atau Rabu malam Kamis, itu dipindah di lain waktu di hari ini, sore ini, kayak gitu. Terus ada juga nanti kita jalan-jalan, terus biasanya ada ziarah makam juga gitu, sama permainan-permainan. Jadi kita seling-selingin, nggak cuman TPA baca dan tulis Al-Quran terus-menerus biar anak-anak nggak jenuh kayak gitu. Lewis, omong apa? Ya begitulah kegiatan TPA di Masjid Al-Hikmah ini. Oke, seperti apa keseruannya? Mari kita. Oh, iya apa? Mari kita. Satu, dua, tiga. Ikan buntal, ikan buntal, kepiting, kepiting, ada ubur ubur, ada ubur ubur di laut, di laut. Ikan buntal, ikan buntal, kepiting, kepiting, ada ubur ubur, ada ubur ubur di laut, di laut. Ikan buntal, ikan buntal, kepiting, kepiting, ada ubur ubur, ada ubur ubur di laut, di laut. Thank you.
berbuka puasa. Sudah menonton video ini ya, dukung terus channel Wonosari Village. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Wonosari Village. Saya Yoga dan Bidan mohon pamit undur diri. Selamat menaikkan ibadah puasa 1.943 Hijriah. Oke, dadah.